Sampai Kamis dini hari, banjir masih merendam wilayah Cipinang, Melayu, Jakarta Timur. Ketinggian air yang tadinya sempat surut, kini kembali naik hingga 1,5 meter. Para warga masih belum bisa kembali ke tempat tinggalnya, namun ada sebagian warga yang berjaga di lokasi banjir. Kini sekitar 1.000 pengungsi masih bertahan di posko pengungsian Masjid Raya Universitas Borobudur.